Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Di sini saya akan bermain Commander Angela ya, dengan menggunakan skill 3 dari Angela ya. Di sini udah aktif satu sinergi, yaitu sinergi Forsaken Lake ya. Dan tambahannya yaitu Wrestler ya, teman-teman. Dan udah aktif dua sinergi. Di sini saya mau ambil Saphir dulu ya. Di sini udah 3 ya. Oke. Hero Forsaken Lake ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess, agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi yang membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Di sini saya dikalahkan ya sama Kimi bintang 2 ya. Oke, kita ambil dulu. Dari sini saya pakai skill 3 dari Angela ya. Nanti kita akan tukar-tukar hero-nya ya sama skill 3 Angelanya ya. Di sini Yin saya udah bintang 2 ya, teman-teman. Ya, tinggal Karina 1. Karinanya di ulti nih sama Yin langsung hilang ya. Ya, kita menang ya melawan Commander Harper-nya ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini saya mendapatkan 5 gol ya. Dan di dapat apa nih? Oke, ternyata kalau kita copy Atlas kita dapat Freya ya. Di sini perolehan gol saya 9 ya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Dan saya ketemu nih sama Mia bintang 2 ya. Dia pakai sinergi Saber. Tinggal Mianya 1. Apakah kita berhasil nih mengalahkan Mianya? Ya, kita menang ya melawan Mianya. Dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 10 ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Di sini saya mau ambil item apa nih? Saya mau ambil item tank ya. Oke, di sini saya mau ambil tank, item tank dulu. Kita naikkan dulu ya kapasitasnya, dan di sini saya copy Roger dapatnya Kimi ya. Di sini saya masukkan dulu Melisanya ya. Dan saya akan berencana nantinya akan jadikan Julian ya sebagai star core-nya ya, teman-teman. Star core dari Forsaken Lake ya, kalau bisa ya. Soalnya Julian belum kita dapatkan ya. Nanti kita cari dulu. Dan saya menang ya melawannya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Dan perolehan 10 gol ya. Saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 10. Dan kita tunggu dulu. Dan saya udah mendapatkan Saphir ya. Di sini Saphir saya udah 2 yang kita taruh paling di depan ya, di belakang ya. Ketemu sama Arser ya. Di sini Mianya udah bintang 3 nih, teman-teman. Dan one-one-nya tereliminasi. Oke, Mianya masih bertahan ya. One-one-nya Mianya masih bertahan dan kita menang ya melawan Mia bintang 3 dan kita mendapatkan win streak sebanyak 4 ya. 4 kali kemenangan nih dan perolehan gol sebanyak 13. Dan dapat Dairot, kita ambil dulu Chow-nya ya. Dapat Chow sama Aldous ini, teman-teman. Kita dapat Aldous sama Chow. Kita
kita hajar dulu buff kecilnya ya. Di sini kita hajar dulu buff kecilnya. Di sini saya ambil Blade Armor ya. Kita bisa mantulkan Namek dari item ini ya. Di sini saya mau ambil Wrestler dulu. Kita akan aktifkan Wrestlernya jadi 4 dulu ya, teman-teman. Saya naikkan dulu kapasitasnya. Di sini udah Odih, mantap ya. Oke. Gak bisa ya copy. Kita cari dulu. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Nanti kita copy ya hero lainnya. Ketemu sama Valir ya. Di sini Valirnya udah bintang 3 sama Chou bintang 2 nih. Dia pakai wrestler juga ya, teman-teman. Dia pakai wrestler. Saya kena stun ya sama sama Chou-nya ya. Oke, Julian-nya fake sama Chou. Ya, masih menang ya melawannya. Tinggal Kimi satu dan kita berhasil ya memenangkan pertarungan menggunakan wrestler ya. Oke. Saya akan copy Kadita dulu ya. Dan di sini saya udah dapatkan apa nih Juliannya ya. Di sini Julian saya baru bintang 1 ya, teman-teman. Nanti kita akan jadikan Juliannya bintang 3 ya. Oke. Kita ajar dulu. Ketemu nih. Aduh, kena ulti ya sama Julian kita. Mantap. Oke. Tinggal Rafaela 1. Kita berhasil ya mengalahkan Rafaela bintang 2-nya dan mendapatkan perolehan gold sebanyak 14. Kita cari dulu dapat Aldos, kita cari lagi. Dan di sini Saphir saya udah bintang 2 ya. Melissa saya udah bintang 2 juga, saya ambil dulu Juliannya ya, teman-teman. Di sini Julian saya mau bintang 2 sebentar lagi ya. Kita akan tunggu dulu. Ketemu nih sama Karina ya. Di sini Karina lawannya udah bintang 2. Oke, di ulti sama Julian ya, teman-teman. Mantap kali ya. Kita berhasil ya memenangkan pertandingan ini menggunakan Julian dan kita udah menang ya melawannya. Oke, kita tunggu dulu. Dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 14. Kita tahan dulu ya. Di sini saya mau ambil Crystal Wrestler ya kalau dapat. Oh, ternyata udah diambil ya sama lawan. Kita tunggu dulu ya. Oke. Ini saya mau ambil item mage ya, yaitu Glowing Wind ya. Oh. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya. Oke, mantap. Di sini Julian saya udah bintang 2, nanti kita kasih item ya sama Juliannya. Kita ambil padang dulu. Sebentar lagi kita akan aktifkan wrestlernya jadi 6 ya, teman-teman. Oke. Ketemu nih sama Irithel bintang 3 ya. Di sini Mianya udah bintang 3 juga sama Matis bintang 3 ya. Julian saya ulti dan Mianya udah tereliminasi ya, tinggal Irithel 1. Dan kita berhasil ya memenangkan pertandingannya. Sebentar lagi Harper-nya akan tereliminasi ya. Kita mendapatkan perolehan gold sebanyak 13. Kita ambil badang dulu. Oh, mantap dapat badang. Aldosnya juga udah rapat ya. Aldos juga udah rapat. Kita tunggu dulu ya. Kita akan tunggu dulu. Oke. Kita tunggu dulu. Mantap kali nih. Ya. Kita hajar lagi. Ya, mantap kena ulti ya. Mantap kali nih. Oke. Irithel-nya tereliminasi ya. Di sini Irithel-nya pakai item wrestler ya, teman-teman. Kita akan tunggu dulu ya. Di sini lawan kita udah ada yang tereliminasi 2 ya. Dan tersisa berempat lagi ya. Kita hajar dulu buff orangnya ya. Di sini kita bisa copy Julian ya kalau pakai Zilong ya. Kalau kita pakai Zilong, kita bisa
Tukar ya jadi Julian ya. Oke, charger dulu. Mantap kali nih. Ya di ulti ya. Oh mantap. Di sini kita dapat Crystal Wind Slayer ya. Saya mau ambil Crystal Wind Slayer dulu ya. Oke mantap kali nih. Saya akan aktifkan Forsaken Lake-nya dulu. Di sini saya akan aktifkan Forsaken Lake-nya kepada Julian ya. Di sini Julian saya udah bintang 2. Coba saya copy badang ya. Dan di sini badangnya juga ya, juga bisa kita copy menjadi Julian ya, teman-teman. Oke. Kita masukkan Kimi dulu. Bentar lagi kita. Oke, mantap nih. Di sini kita kasih item dulu ya. Oke. Di sini Julian saya pakai Crystal Wind Slayer ya. Julian saya akan jadikan Wind Slayer ya, teman-teman. Oke, apakah kita bisa bertahan nih melawannya? Oke, tinggal satu, kena ulti. Waduh, nggak bisa gerak ya sama wrestlernya, nggak apa-apa. Oke, dapat Dairot lagi ya, saya mau ambil. Oke, kita copy dulu Juliannya. Di sini Julian saya udah bintang 2 lagi. Mantap ya. Oke, kita aktifkan dulu Forsaken Lake-nya sama Julian ya, teman-teman. Kita akan kasih item lagi ya. Sama Guardian Helmet ya. Oke, di sini Forsaken Lake Wind Slayer dari Juliannya udah aktif ya. Dan Zilongnya udah bintang 2, Zilong lawan ya. Oke, di ulti lagi sama Julian dan berhasil ya kita menangkan pertandingannya. Mantap kali ya. Di sini wrestler saya 5 ya. Sebentar lagi kita akan aktifkan jadi 6. Kita jual dulu. Dapat Aldous lagi nih. Saya akan jual Dairot, saya akan naikkan kapasitas ya. Di sini udah aktif 6 ya, sinergi ya. Kita akan aktifkan wrestlernya sama Aldous ya. Kita akan kasih item dulu sama Aldous. Ketemu sama Akai ya bintang 3, sama Father bintang 3 juga nih. Ternyata nggak lawan nih. Iya, kena ulti. Julian saya mau ulti nih. Iya, langsung dibantai ya sama Julian saya. Ya, kita berhasil ya memenangkan pertandingannya ya, teman-teman. Oke, kita Facebook dulu. Di sini ada kapasitas ya. Saya mau ambil kapasitas soalnya saya mau jadikan... Apa lagi nih? Oke, kita masukkan dulu. Kita akan jadikan Frince dulu ya. Di sini Frince saya udah aktif. Oke, di sini Julian saya tinggal 2 lagi ya. Yang akan kita jadikan Julian kita bintang 3 ya. Supaya Julian saya semakin kuat dengan menggunakan Crystal Wind Slayer ya, teman-teman. Kita ajar dulu. Iya, mantap, langsung kena ulti ya sama Juliannya. Di ulti sama Link. Oke, mantap kali ya. Ya, kita ajar dulu dan kita berhasil ya menangkan pertandingannya melawan Commander Bus ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, kita copy dulu kaditanya. Di sini udah 4 ya, tinggal satu lagi ya. Kita aktifkan bintang 3 Juliannya nanti ya. Kita tunggu dulu di sini. Kita harus jadikan Juliannya bintang 3 ya. Kita tahan dulu. Ketemu sama Akai ya. Di sini Akainya udah bintang 3. Kita ajar dulu. Oke, ya mantap kali nih. Kita ajar lagi. Oke, saya ditendang sama Chow nih. Ya, di ulti sama Julian lagi. Ternyata mudah ya mengalahkannya ya. Dan lawan kita tersisa satu lagi ya. Kita hajar dulu buff orangnya ya. Kita akan coba copy. Oh mantap nih. Kita bisa copy menggunakan. Siapa nih? Menggunakan Claude ya. Dan di sini Julian saya udah bintang 3. Julian bintang 3. Ya mantap kali ya. Kita hajar dulu. Oke.
Iya, mantap pilihan saya langsung ulti nih. Oke, masih bertahan ya melawannya. Dan di sini saya mau ambil apa nih? Oke. Dapat Dairot, saya mau ambil Concentrate Energy ya. Saya akan kasih sama Dairot ya. Oke. Kita akan coba copy nanti ya. Oke, dapat link ya, mantap ya. Kita bisa copy link menggunakan Sun ya, teman-teman. Oke, Julian saya udah bintang 3 ya. Sebentar lagi link saya mau bintang 2 ya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, masih bertahan ya. Iya, masih bertahan. Hajar dulu, hajar, hajar, hajar. Aduh, Julian saya nggak bisa ulti ya. Oh, mantap bisa ulti ya Juliannya. Julian saya ulti lagi. Tinggal Masha nih. Hajar dulu. Iya, mantap ya kita menang melawannya ya, teman-teman. Kita tunggu dulu dan di sini masa saya mau bintang 2. Oke, kita bisa copy Zilong nih. Waduh. Oke, mantap di sini link saya udah bintang 2. Oke, dan di sini udah bintang 3 innya ya. Kita kasih concentrate energi lagi ya kepada Julian ya. Oke, ketemu sama wrestler ya, dia pakai Astro ya, combo sama Astro. Iya, link saya langsung ulti, Julian saya langsung dikomboin ya sama Juliannya ya, mantap kali ya. Oke, Dairot saya udah bintang 2 lagi. Oke, dapat Lancelot ya. Kita tunggu dulu dapat Moskov nih. Oke, kita ambil link dulu ya. Oke, di sini siapa nih? Lancelot saya udah bintang 2 juga ya. Kalau kita sampai kapasitas, kita bisa aktifkan satu sinergi lagi ya, yaitu sinergi dari apa nih? Swordman ya. Oke, mantap. Langsung ulti ya, teman-teman. Langsung ulti ya. Oke, dan berhasil kita mengalahkan Commander Boost-nya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa dengan menggunakan Julian bintang 3 Winslayer. Oke.